welcome back to my channel. Hari ini menu kita ayam goreng ngoyong. Ini enak dan simple membuatnya. Bahan yang dibutuhkan adalah ayam. Di sini aku pakai 2 buah paha ayam utuh. Berikutnya kita masukkan bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan. Jumlahnya agak banyak, tidak apa-apa. Kemudian kita kasih saus tiram, kemudian saus raja rasa, ini kecap asin, dan kasih sedikit minyak wijen. Minyak wijen sedikit saja. Seasoningnya kita kasih merica, garam. Garamnya hati-hati ya, karena tadi kita sudah pakai kecap asin, jadi mungkin kita kasih sedikit aja dulu daripada terlalu asin. Kemudian penyedap rasa, gula, dan bintang utamanya adalah ngoyong. Nih, kita kasih banyak ya ngoyongnya supaya rasanya mantap. Nah, setelah ini kita akan rebus ayam ini dengan air secukupnya. Ayamnya matang sempurna. Nanti air rebusannya pun bisa kita pakai untuk saus. Oke? Ini ayamnya sebentar lagi matang. Ditutup biar tidak meletus-meletus. Sa kuahnya tadi ayam, kita mau bikin saus, jadi diicip dulu. Manis, asin, gurihnya harus pas. Ini cenderung ke manis ya. Kemudian kita akan kentalkan dengan cairan tepung maizena. Dikentalkan dengan tepung maizena. Ini dia ayam goreng ngoyongnya sudah siap. Aroma rempahnya itu harum sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you.